Semua penonton YouTube channel saya, hari ini saya mau report di Waterboom Garut. Ini di tengah-tengah kota. Jadi ini lagi hari Seninnya. Apa sih? Aduh, salah. Gak apa-apa, lanjut. Jadi di sini itu Waterboom itu untuk dewasanya ada, untuk anak-anaknya ada. Terus gedung serbaguna juga ada di sini. Ini di lingkup kota, tepatnya di Jalan Sudirman. Di Jalan Sudirman atau tepatnya di Cokong. Jadi dari jalan besar itu masuknya itu cuma sekitar 100 meter udah sampai lokasi Waterboom. Nah, kebetulan ini pas hari-hari biasa, hari libur ya. Ini lihat saja di sana banyak juga pengunjung. Pengunjung itu dari luar kota, persisnya dari Bandung. Jadi untuk semua yang pengen ke Garut, datang ke Garut, pengen bermain, fasilitas Waterboom di sini cukup lumayan, juga ada area permainan anak-anak, harga tiket sangat murah sekali. Tiketnya berapa, Mas? Tiketnya itu dari harga 12.500 untuk anak-anak, dewasa 15.000, sangat terjangkau. Fasilitasnya apa aja? Fasilitasnya Waterboom ada pelorotan ya, pelorotannya ada, nanti bisa dilihat ya. Terus untuk kolam renang anak-anak juga ada, permainan juga ada. Terus untuk outboundnya juga ada di sini. Tapi kalau cuma ingin masuk, ingin foto-foto, kenal gratis, nggak dipungut biaya. Ya, berarti yang bayar itu yang masuk ke dalam. Betul. Terbang. Jadi yang bayar itu yang masuk ke area kolam renang itu baru bayar. Kalau nggak masuk, nggak apa-apa. Nyambil aja di sini bisa. Nggak di sini. Adalah Waterboom kolam dewasa, kita bisa lihat di sana. Ini kolam yang cukup besar, ukurannya 25 meter ke 20. Terus untuk pelorotannya bisa dilihat di sana, dua tepungnya. Nih, ini bisa bermain di sini pelorotannya. Ada 3 macam pelorotannya di sini. Ada yang 5 meter. Dan di sini kedalaman 75 cm. Jadi aman untuk anak-anak juga ya. Kalau dalam cuma 75 cm. Terus bisa muter di sana. Terus spot selfie-nya juga ya. Untuk spot selfie-nya bisa di sini, cuma tidak bikin spot selfie cuma di sini. Spot selfie bisa di sini ya. Dan juga di sebelah sana itu ruang tunggu. Jadi kita bisa bawa makanan, bawa sungai, bisa dibawa masuk ke dalam, cuman untuk di area kolam nggak boleh bawa makanan di sini ya. Jadi kalau mau makan bisa nanti ke sana, kalau di sini. Jadi kalau biasanya ada anak-anak bawa makanan nggak boleh di sini, karena biasanya untuk masuk ke air ya. Ya, berarti makanan di sana ya? Kalau makanan di sana. Ya, untuk makanan ya. Bisa semakanan di sini juga murah, nggak mahal ya. Kopi cuma 3.000 rupiah. Di sini juga, ini bisa di sini. Terus ada sewaan ban-ban juga, Pak. Dan kalau yang warna pink, biru itu cuma sewanya 20.000. Kalau yang ini 10.000-an. Yang hitam, hitam. Yang hitam. Kalau papan seluncur cuma 5.000-an papan seluncur. Cuma 5.000 untuk sewa-sewa ini. Ini yang ini, yang pink berapa? Yang 20.000. Yang pink 20.000. Ini 10.000. 10.000. Nah, nanti ada, nanti kita lihat, kita review lagi kolam renang yang untuk anak-anaknya. Cuman untuk renang yang di sini untuk pakan aman, karena di sini disiapin loker-loker di sini untuk simpan. Itu cuma jam dingin itu bagi pengendalian motor bisa nanti kunci bisa dibawa. Yuk kita jalan ke untuk yang hadir di sini itu pintu masuknya dari situ, Pak. Kalau cuma masuk aja itu gratis. Nah, setelah masuk, misalkan cuma mau duduk-duduk, mau selfie, gratis, nggak bayar. Bayarnya itu kalau masuk. Nah, kita pilih di sini, Pak.
induk loketnya di sini. Jadi ini itu. Nah, kalau loket itu kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu beda sama hari Sabtu sama Minggu, Pak. Bisa langsung. Kalau hari Senin berapa loketnya sampai hari? Kalau hari libur sekarang 15.000 sama 17.500. Kalau libur khusus ya, kalau hari libur khusus. Kalau hari biasa udah normal 12.000 sama 15.000. Nah, murah banget kan, Pak? Nah, di sini untuk kolam yang kedua khusus kolam anak-anak ini ya, banyak permainannya juga. Kalian di sini, Pak, kita bantu dulu. Ada ember tumpah, ada kayu, ada dua. Kalau anak-anak yang di bawah umur 5 tahun itu pakai kolam di sebelah sana. Nah, kalau yang ini di atas 5 tahun di sini agak ketinggiannya agak beda. Cukup ini dulu reviewnya, Pak. Mungkin kita sambung nanti yang ketiga ya, yang khusus permainan anak-anak di ujung sana. Ini alamatnya, alamat lengkapnya, Bos. Alamat lengkapnya Jalan Sudirman, tepatnya di Copong, Pak. Pas belokan Copong masuk sekitar 100 meter udah tempatnya. Kabupaten Garut tentunya, Kabupaten Garut. Garut. Mantap. Review yang di sini sekarang, lokasi parkir sangat luas sekali, bisa 150 mobil di sini ya. Jadi di sini kita lihat itu di depan ada gedung, itu gedung ukuran 50 meter kali 20 itu disewakan juga, harga sewanya juga sangat terjangkau. Itu dari jam satu hari ya, detailnya satu hari jam 6 pagi sampai jam 4 sore itu hanya 13 juta untuk gedungnya, itu plus AC plus listrik ya. Itu untuk persewaan gedungnya. Jadi lapangan parkirnya luas sekali. Di sini 150 mobil bisa masuk. Jadi yang mau punya hajat, yang mau buat rapat, dan dulu pernah dipakai juga untuk acara Pak Jokowi hadir di sini juga waktu acara Garut, itu juga pakai gedung di sini karena area parkirnya sangat memadai di sini. Terus ini untuk nanti menghubungi siapa? Nah, kalau misalkan nanti pengen yang mau sewa gedung di Garut, bisa menghubungi nanti tercantum di situ. Monggo, langsung aja. Ini kita akan masuk ke dalam. Nah, kita udah masuk di dalam. Cuman gedung ini kurang 50 meter kali 20. AC ada 8. Terus standingnya ada 1. Jadi dingin juga kalau buat acara di sini ya. Ini berapa terus ukuran? Kapasitasnya untuk dulu pernah 1000 masuk kursi, tapi rapet itu dari enggak sampai depan pas ada itu 1000 kursi masuk. Jadi untuk sementara ini kalau di Garut yang paling besar itu ya di sini tempatnya, kalau mau sewa gedung yang besar nanti alamatnya ditentukan di deskripsi ya. Betul, alamatnya dicantumkan di deskripsi, sama satu area dengan waterboom ini ya. Jadi kalau misalkan acara di sini nggak usah khawatir, anaknya bisa main menang di waterboom sini, ada area permainan anak juga. Tempat ya, tadi kita reviewnya di lokasi satu itu mungkin bisa dilihat di sana, itu lokasi satu untuk waterboom yang khusus dewasa di sana, yang ada permainnya selorotan peluncuran di sana. Untuk kedua untuk anak-anaknya di sebelah situ itu ada dua kolam di sana, ada permainan juga, dan gedung barusan yang kita lihat di sini gedung. Nah, untuk permainan anak yang untuk outbound itu bisa di sini untuk outbound sama kafetaria. Itu di sana itu ada permainan anak, ada mandi bola, ada permainan motor, itu banyak sekali yang di sana. Mungkin cukup di sini dulu review dari saya. Bisa hubungin ke nomor telepon nanti di situ dan alamatnya ya. Terima kasih.